aja nih. Pertandingannya hari ini dramatis banget ya. Menurut saya kayak dari sayanya juga banyak mati sendiri. Lawannya juga di satu sisi juga kadang ceroboh, tapi kadang kalau dia dapat poin bisa beruntun. Jadi tadi cukup tegang sih buat menangin pertandingan ini. Rasanya dapat poin terakhir tadi. Oh itu tadi saya udah kosong banget ya, maksudnya udah ngeblank banget harus gimana, terus tiba-tiba itu juga tanggung banget, tapi kayaknya emang hari ini rezeki saya sih, jadi saya bisa menang. Kurang lebih saya menjaga dari sisi ini ya, karena permainan lawan juga di set kedua nggak banyak berubah, dan di satu sisi saya merasa saya udah dapat permainan, cuman saya merasa saya kurang konsisten sih, jadi saya terus coba ngobrol sama diri sendiri buat ngenangin pikiran. Kayaknya kalau udah di babak-babak sekarang ini, saya rasa udah main udah bukan gimana cara main, tapi gimana cara kita nahan emosi sama ngejaga pikiran sih.